Sekarang persoalan dia macam mana nak buka kan? Buka dia senang saja. Ni lock ni. Lock ni tolak. Tolak lock ni sambil tolak. Sambil tolak ni lah. Nanti boleh terbuka dia. Repair je in the house. Okay. Saya ni ada satu HS. Kita nak tukar fuel sender unit dia. Ataupun panggil pelampung lah. Pelampung dengan dia punya sensor level minyak. Barang dia kecil je. So sekarang yang kita pakai sekarang ni, ini yang tester punya lah. Untuk model lain, tapi kita boleh tentukan. Maksud dia kereta ni tak ada isu dengan benda-benda lain lah. Kita dah pakai fuel sender, kita pasang balik pun dah akan baik. So kita nak tukar lah untuk hari ni. Location dia kita tahu kat celah ni. Untuk kereta ni kita ada cover cover tambahan sebab lantai dia dia dah buat cover. Sebab kita buka congkak sikit. So itu kita pakai tester punya. Kita ambil fuel sender unit untuk daripada Prius. Dia punya saiz berbeza tapi dia akan bacaan lain lah. Tapi kita boleh nampak pergerakan turun naik. Nanti kita pasang balik. Kita tunjuk nak pasang, kita akan pasang balik yang rosak. Macam mana pergi dia yang rosak ni. Ini original rosak. Ini original baru. Kita tengok sama. Okay, sama ni nampak. Cantik tu. Okay, dia punya location kat sini. Kita angkat tu. So, buka dulu skru dia. Skru ni ada kat sini. Tara, kita dah nampak dah. Fuel pump assembly ada kat dalam ni. Fuel filter, fuel pump kat sini. Okay, untuk bahagian ni. Clip ni kena hati-hati kat sini. Suri elok. Dia dah release sini. Release sini. Tarik. Kembang dia. Ini pun releasekan sini. Release sini. Nanti tarik keluar. Kalau tak nanti patah tak ada lock. Sama untuk bahagian ni juga. Lepas tu ambil kain. Tutup. Tarik so slow. Tak kemecik muka. Tapi yang ni buka dulu lah. Kurangkan dia punya pressure. Erti kata lain, tekanan. Kurangkan tekanan baru buka. Kalau tidak, habis. Sama untuk ini. Tengok ni, ini ada orang kesan buka dah. Hancur macam ni. Cara terbaik dia. Korek di sini. Nampak tu klik tu. Dan dah keluar sini. Tolak. Sama sebelah sini ni. Buat sebelah-sebelah. Terkeluar. Nanti dia keluar lah. Kalau kita tekan-tekan-tekan kat bahagian depan ni. Memang susah lah jawapan dia. Sepatutnya dia ada special tu. Dia masuk. Pop, tolak. Kita tahu. Masuk sini. Kita tahu lah. Macam kita dah buka ni kan. Nak tarik dia. Lain. Safety lah. Sekarang dia ada pressure lagi. Release slow. Tarik. Tak ada keluar sikit ni. Tarik. Settle. Lepas tu ni bot 8mm keliling buka. Kita dah boleh buat keluar lah. Okay, dah keluar. Okay, berdasarkan first kita tengok tadi kat meter, memang dia dah bawah kan, satu bar je. So betul kan, minyak dia bawah satu bar. Kalau kita pakai yang rosak punya fuel sender ni, dia akan tunjuk full. Lagi satu bar nak full. Minyak ajaib tiba-tiba muncul. Sekarang persoalan dia macam mana nak buka kan. Buka dia senang saja. Ni lock ni.
Lock ni tolak. Tolak lock ni sambil tolak. Sambil tolak ni lah. Nanti boleh terbuka dia. Ya ni tolak ni. Tolak lock ni. Lepas tu tolak ke atas. Keluarlah dia. Ni barang baru dia. Tapi dia punya apa pelampung tu dia macam lain sikit. Yang ni yang OEM. Dan ini OEM. Yang ni yang asal dia rosak. Okey. So yang ini Priusnya, Prius 1.8 OEM asal kereta yang rosak. Yang original. Ni rasa kereta original dia. Okay. Sebelum kita pasang, kita test dulu. Okay. Apa-apa barang baru kita perlu test. Kita tak tahu. So, kita buat maximum low. Dia dia betul 100% ni lah 100% apa lu AEE AEE. Okey kat bawah eh. So kita tengok turn on kunci. Okey turn on. Okey. Bawah kan. So kita letak tengah-tengah pula. Tengah-tengah. Macam mana kita nak buat tengah-tengah? Macam ni dia buat. Kurang tengah-tengah kan? Tengah-tengah dia pergi mana? Aduh, tengah naik. Oh, sampai situ. Okay. Kita turunkan sikit eh. Tu dia pun tengah-tengah. Boleh gerak. So kita buat maksimum. Maksimum. Okay, cantik. Alhamdulillah. So, kita dah confirmkan benda ni elok, function well. So, kita boleh install balik sepenuhnya. Alhamdulillah. Okay, ataupun kau nak tengok yang problem punya. Yang problem punya. Nah, ni. Dua-dua lah. Dua-dua problem. Kita pasang balik yang lama. Okay, yang first kali kita pasang yang OEM eh. OEM kita letak bawah. Ini kat bawah ni nampak titik dia ni kat bawah. Kita tengok dia pergi mana. Ha, ambil dia. Kat bawah. Bila kita buat yang full, kita buat full. Full dia akan okey lah. Dia akan jadi lah full tu. Ha, full naik. Ha, ni apa problem dia. Okey. Ni untuk yang OEM. Kita tukar pula. Kita cari asal kereta dia. Okey, untuk ini yang asal kereta. Original.
Sebab ni fuel pump dah OEM ya. Dan saya kata pun sama. Tengok. Yang kita letak kat bawah dah. Position dia dekat sini. Cuma dia lagi atas sikit lagi jadi naik. So kita buat atas bagi full. Dia boleh naik. Ah tu dia. Kan. Sebenarnya ini kita boleh confirmkan dengan kita cabut je. Disconnect je benda ni. So kita boleh nampak perubahan dekat sini. Dia akan turun habis. So bila kita nampak benda ni turun habis, daripada situ kita dah boleh confirmkan bahawa sebenarnya circuit daripada fuel sender unit ke meter ni dalam keadaan baik lah. InsyaAllah. Sampai menyala. Okay. So kita pasang balik macam biasa. Okay, untuk pemasangan bolt 8 ni, hati-hati eh, jangan over tighten. Bila over tighten, dia akan putus. Clip ni masuk dia macam ni sahaja. Dah hati-hati juga, nanti terpelanting hilang. So, satu lagi kat hose, kat piping ni, dia punya o-ring dalam ni hilang eh, tak ada. So ni untuk cakoi, cakoi kanister untuk wap petrol tu dibakarkan balik. Kalau getah ni tak ada, o-ring tak ada, masa air push valve buka, enjin akan jadi lean sebab angin yang masuk. Oh, angin terbocor. Bukan wap petrol yang dapat bakar angin. So dia jadi lean mixture nanti. Kalau hose ni tak ada o-ring, nak kena cari balik o-ring dia. Ni pun macam ni. Macam ni getah dia. Settle. So kita tengok. So biasanya bila kita dah buka, kita dah buka fuel filter assembly macam tadi tu, dia akan ni lah, akan bagi apa, akan susah start. Krim panjang, akan krim panjang. Sebabnya dalam fuel line dah kosong. Okay. So level minyak ada banyak tu je. Segi seminyak tu nanti. Okay, setelah kita isi RM50. Okay, dah separuh. Okay, ini saja untuk video kali ini. Jumpa lagi dalam video akan datang. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Assalamualaikum.